Slide-nya udah. Di YouTube udah nyala Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat pada ketumnya. Maaf, tadi ada trouble. Jadi agak telat ya. Jadi kita hari ini belajar tentang CCTGA ya. CCTGA. Oke, jadi uh, kita ini uh, jadi jadi CCTGA ini atau level TGA dia hanya sedikit ya dibandingkan yang lain tadi misalnya TOF, PDA, VSD ya ini hanya satu persen dari pasien di seluruh pasien dengan congenital heart disease ya. Jadi ini saya diminta untuk memberikan lecture karena ada uh, permintaan ya dari teman-teman perawat untuk menyelesaikan tentang TGA. Jadi dari TGA, dari TGA VSD, TGA VSD dan CTGA ini CCTGA ini adalah paling sedikit ya. Jadi apa sih yang terjadi pada CCTGA? Satu adanya ventricular inversion ya. Jadi Normalnya atrium kiri berhubungan dengan ventrikel kiri dan aorta. Nah, jadi kepada CTGA terjadi ventricular inversion. Ya. Jadi left atrium berhubungan dengan right ventricle. Ya. Kemudian berikutnya double discordance. Jadi AV discordance, VA discordance. Akibatnya dengan double discordance ini maka terjadi physiologically corrected transposition. Jadi TGA tetapi aliran darahnya normal itu cuma pada CCTGA. Ya, oke. Okay? Jadi pada CCTGA ini aliran darahnya normal atau L transposition. Nah, CCTGA ya. Pertama adanya Inversi pada uh, tempat dari ventrikel dan berub, uh, berhubungan dengan AV valve-nya, ya, dengan AV valve-nya, ya. Jadi atrium kiri berhubungan dengan ventrikel kanan. Kemudian berikutnya adalah the great arteries are transposed, but functionally correction results. Jadi Uh, great arteriesnya transposisi juga. Apa transposisi? Dari right ventricle berhubungan dengan aorta. Normalnya dari ventricle kiri berhubungan dengan aorta. Tapi di sini LA berhubungan dengan right ventricle berhubungan dengan aorta. Sehingga jalannya darah itu sebenarnya normal. Tapi dia chambernya nggak normal. Di mana ventricle kanan beraksi atau berfungsi sebagai pemompa darah sistemik itu nggak benar ya. Nah, ternyata CCTGA atau LTGA ini berhubungan dengan beberapa kelainan, misalnya dia ada VSD atau VSD dengan PS-nya, sehingga ada beberapa LTGA mengalami kebiruan atau siagnosis. Nah, ya. Sekarang berhubungan dengan great arteries. Great arteriesnya ini transpose, di mana aorta keluar dari RV dan PA keluar dari LV. Ya, kemudian aortanya dia adanya di anterior dan kiri PA. Jadi dia ada di depan kiri. Ya, normalnya aorta kabel ya, aorta kanan belakang nah jadi karena dia aortanya anterior dan kiri dari PA maka prefix L atau levo dipakai ya nah oke okay? paham ya ini great arteriesnya begini nah jadi nanti pada pemeriksaan fisik karena posisi great arterisnya ini berubah maka bunyi jantung dua kedengaran juga berubah bunyi jantung 2-nya tunggal mengeras ya. atrium kiri dia berhubungan dengan right ventricle dengan valve-nya tricuspid. Dok, kenapa sih uh, valve-nya berutukar juga? Iya, konsensusnya tuh valve itu berhubungan dengan chambernya. Jadi kalau dia chambernya ventricle kanan, maka AV valve-nya bukan mitral, AV valve-nya dia tricuspid. Ya right ventricle dia posisinya di sebelah kiri dari LV. That's called namanya ventricular inversion. Nah atrium kanan ini adanya yang di sebelah kanan berhubungan dengan ventricle kiri dengan mitral valve. Jadi kamu lihat di sini jadi pada posisi aorta Tricuspid ada fibrous discontinuity, ya. Sedangkan pada PA mitral, ya, ini ada PA mitral continuity. Nah, terbalik ya dengan dengan apa namanya dengan uh, keadaan normal, ya. Oke. Okay. Nah, ini menghasilkan bahwa functional correction ini maka oksigenasi darah jadi darah yang kaya oksigen dia tetap jalannya dari atrium ke kiri, kemudian right ventricle dan aorta. Sedangkan darah yang deoksigenasi atau darah yang darah vena, dia dari systemic vein masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventricle kiri dan berhubungan dengan pulmonary artery. Ya, ini adalah asal mula dari kelainannya. Kapan? Ternyata ketika ada perputaran dari bulbus jantung. Ya. Nah, perputaran bulbus jantung ini normalnya adalah lewat D loop, dextro loop. Ternyata pada CTGA ini terjadi perputaran yang berbeda yaitu L loop. Nah, L loop dengan septasi uh, yang baik maka dia akan menyebabkan inversion dari uh, great arteries. Tetapi karena ada L loop dan septasi kurang baik maka terjadi TGA. Ya, oke, okay? ya. Nah, jadi ini adalah bentuk TGA yang pertama adalah bentuk TGA dengan situs solitus situs solitus, AV discordance, VA discordance. Apa yang dimaksud dengan situs solitus, AV discordance, dan VA discordance? Nah, situs solitus, atrium kiri, ada di sebelah kiri atrium kanan. Setuju? Berikutnya, atrium kiri ini berhubungan dengan right ventricle yang ada di sebelah kiri. Sedangkan right ventricle yang di sebelah kiri ini berhubungan dengan aorta nah kemudian atrium kanan mengisi ventrikel kiri dan berhubungan dengan pulmonaria nah bagaimana dengan yang mirror image atau situs inversus kalau situs inversus atau mirror image terbalik semuanya jadi left atriumnya ada di sebelah kanan dari atrium kanan ternyata atrium kiri berhubungan dengan right ventricle yang ada di sebelah kanan dan berhubungan dengan aorta dengan arus aorta yang ke kanan. Sedangkan pada atrium kanan yang ada di sebelah kiri, berhubungan dengan left ventricle yang ada di sebelah kiri dan pulmonary artery yang ada di sebelah kiri. Ya. Jadi ini adalah uh, kita lihat ventrikel kiri berhubungan dengan PA. Dan morfologi ventrikel kanan ini berhubungan dengan aorta. Bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya konsekuensi? Orang dia normal-normal aja. Tidak. Jalannya normal, cuman pompanya beda. Misalnya kita pakai pompanya biasanya pompa narik sumur itu yang 1000 watt. Terus kita pakai pompa yang 250 watt. Apa yang terjadi? Ya dia nggak kuat, lama-lama rusak ya. ini juga sama dengan gitu. Nanti kita lihat gejalanya ya. Nah, kemudian apa lagi kelainannya? Kelainannya adalah koroner arti. Ya, jadi ini adalah pada keadaan normal di mana aorta di sebelah kanan belakang, maka left main ini dia dan RCA itu bentuknya memeluk dari pulmonary artery. Nah, pada CTGA masih memeluk pada pulmonary artery, tapi uh, dia selalu keluar dari sinus yang mengangkangi PA ini juga gitu sinus yang mengangkangi PA kalau arteri koroner keluar dari non koroner di sebelah sini itu ada anomali koroner ya oke okay. nah ini jadi teman-teman yang di cat lab lihat ya kalau keadaan normal kalau kanulasi LCA mau ke RCA tinggal ditarik di counter clockwise putar pasti masuk sih nah ini juga gini sebenarnya gampang aja sih cuman posisinya beda gerakan kateternya bukan uh, sama-sama counter clockwise tapi posisinya dia ke belakang ya oke nah apa yang lain lagi ternyata pada CTGA ada yang didapat cabang koroner yakni infundibular branch ya yang bisa keluar baik dari RCA atau LAD. Dan kemudian ada namanya large branch dari LCA. ya ini. Itu yaitu intermediate. Intermediate-nya kalau pada CTGA dia lebih banyak ditemukan. Nah, ini harus diketahui, terutama pada surgeon. Kenapa? Jadi ini kalau mau dikoreksi, ya, mau dioperasi, nah ini pengetahuan tentang koroner ini penting. Karena kalau kita melakukan harvesting atau nanti arterial double double switch, arterial switch dan atrial switch pada CTGA, ini akan bermasalah. Nah, berikutnya adalah conduction system pada CTGA. Ternyata konduk, sistem konduksi pada pasien CCTGA itu abnormal dan potentially unstable. Sehingga teman-teman, kalau ada pasien dengan CCTGA, itu pasti ada hubungan, jangan-jangan sebentar lagi dia AV block. AV blocknya bisa yang low degree atau yang high degree. Ya, jadi teman-teman di bangsa kalau pasiennya CCTGA, oh awas tuh bentar lagi total feblok. Ya, kenapa begitu? Ternyata dia punya double AV node. Ya, dia punya double AV node. Ya. Dan kemudian kalau dia punya associated lesion yaitu VSD, dia mengangkangi atau jalannya lebih terganggu lagi dia kalau tanpa VSD aja dia jalannya terganggu, ada kompetitif apa? Kompetitif, fungsi kompetitif dari AV node, nah, dual AV node, nah, ini tambah VSD lagi. Lihat nih, kita lihat di sini jalannya dari anterior AV bundle ini dia di peri position dari VSD, sehingga teman-teman kan kalau pasien VSD closure, ya hati-hati ya. hati-hati. Nah, kalau kejahit, ya senggol nggak ya, apa-apa. Kalau V-block-nya cuma per uh, ter ya Tapi kalau dia kejahit, ada damage di sini, ya bisa total V-block selama ini. Berikutnya adalah associated lesions pada CTGA. Nah, anomali yang berhubungan antara lain, adanya VSD. Dan anomali lain ini hampir ditemukan 90% dari CCTGA. Jadi kalau CCTGA mulus-mulus aja jarang ya. Tapi CCTGA biasanya ada temannya. Temannya apa? Adalah PSD, ada LVOT obstruction, atau adanya functional uh, uh, functionally pulmonary stenosis. Dan kelainan yang berhubungan dengan left-sided tricuspid valve yang dia berfungsi sebenarnya reckless with valve pada CTG ini berfungsi sebagai uh, seperti mitral valve ya. Nah berikutnya apa hubungan VSD sama CTGA? Ternyata pada CCTGA, VSD ini Berhubungan 80% di pasien CCTV, ya. apa vsd-nya? Ya, bisa perimenbrannus, bisa subarterial doubly committed, bisa muscular, bisa apikal, bisa inlet. Nah, yang paling sering terjadi adalah vsd-nya yang perimenbrannus karena ada malalignment dari atrial dan ventricular septal position. Ya. Nah, bagaimana dengan LVOT obstruction? Nah, LVOT obstruction pada CCTGA dia beraksi seperti pulmonary stenosis subvalva. Ya. Jadi pulmonary outflow tract obstruction biasanya berhubungan dengan adanya ada atau tidaknya VSD yang besar ya bila pulmonary outflow tract obstruction ini bermakna maka eh, akan didapatkan keluhan cyanosis atau biru ya oke okay. nah CCTGA dengan gangguan Uh, morphologically uh, gangguan tricuspid valve tiga empat kasus pada pasien dengan CCTGA ada kelainan katup yang berhubungan dengan ada atau tidaknya VSD ya apa satu tricuspid valve bisa override dan straddling pada pasien CCTGA. Ya. RV-nya juga bisa hypoplastik. Nah, biasanya yang private valve yang overriding dan straddling ini berhubungan dengan hypoplastik ventricle kanan. Kemudian uh, terjadinya terjadinya overriding pada AV connection ini berhubungan dengan gambaran uh, ventricle kiri yang dominan. Ya. Ini, ini contohnya nih. Ini ventricle apa? Uh, kanan. Ini ada uh, posisinya overriding. Dan ini straddling. Ini pindah ke sebelah sana nih. Harusnya ini, dia kan adanya di free wall ya. Tapi kok ini adanya di sebelah sana Ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana gejala klinik dari CCTGA. Pasien dengan asimptomatik CCTGA, biasanya dia tidak ada lesi lain. Nah, tetapi 66 persen pasien datang atau ada keluhan pada adulthood. Jadi teman-teman kalau di pediatrik nih nggak dapat nih ya karena CCTGA ingat nggak dulu ada pasien namanya Alda ya beberapa tahun yang lalu ya itu CCTG ya ya yeah. atlet taekwondo ya atlet taekwondo eh pada satu saat dia posisinya gagal jantung berat kan? ya yeah. ya the majority dari pasien-pasien ini dia mempunyai gejala systemic heart failure Nah, jadi perlu deteksi awal, ya, perlu deteksi awal saat di poliklinik untuk mencegah adverse consequences. Jadi sebenarnya terdiagnosis awal lebih baik. Kalau dia udah di terdiagnosisnya udah puluhan tahun, 20 tahun, ya, prognosisnya buruk ya. Nah, during the first months of life, pada awal-awal hidupnya, kalau dia ada VSD-nya, dia sudah mulai simptomatik. Kalau dia ada PS, ya dia menjadi biru ya. Tapi kalau VSD aja dia hanya sesak atau gagal jantung. Deep snow on effort atau sesak pada saat aktivitas dan sering capek dia ya, bisa. Uh, berhubungan juga dengan adanya regurgitasi pada tricuspid valve atau systemic AV valves. Dok, kenapa tricuspid valve ini regurgitasi? Ya jelas lah, uh, right ventricle-nya nggak kuat. Right ventricle-nya nggak kuat untuk mompa, sehingga dia ngembung, anulus tricuspidnya membesar jadi terjadi tricuspid regurgitation yang severe ya oke nah sekarang manajemennya apa nih nah, jadi apa yang terjadi pada CTGA terjadinya overload morphologically right ventricle jadi intinya right ventricle ini kagak kuat, tidak kuat memompa sistemik. Jelaslah tadi, pompa Uh, air 100 meter pakai yang 1000 watt harusnya eh kamu pakai yang 200 watt kayak pompa kolam ikan nggak bisa lah jebol ya itu analogi yang gampang ya kalau ada VSD dan displastik tricuspid valve dan regurgitation tambah lagi di overload. Nah, overload dari morphologically right ventricle ini mengakibatkan morphologically right ventricle itu akan mengalami dilatasi. Kemudian berikutnya adanya morphologically tricuspid valve regurgitation ini juga, ya, ya. Dan ini uh, morphology, sorry, morphology right ventricular dilatation ini akan menjadi annular dilatation, akan menjadi regurgitasi, balik lagi overload, putar 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 sini nggak selesai masalahnya akibatnya akan terjadi worsening cardiac failure so we need palliative treatment PA band for LV training dan kadang-kadang menyebabkan pengurangan pada tracksuit regurgitation dan mempreparasi untuk double switch. Ini yang kita kerjakan kemarin waktu pada Alda ya. Salah satu apa uh, pasien kita. Tapi uh, justru akan worsen Karena ini sulit sekali. Kenapa di, karena dia datang pada usia lebih dari, lah, lebih dari 10 tahun ya. medical management. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Medical management ini treat dengan anti congestive agent. Ya. Yeah. Jadi anti harus diberikan. Kalau terjadi arrhythmia, harus diberikan anti aritmia. Anti aritmik yang paling poten pada gagal jantung adalah penggunaan beta blockers. Yeah. Nah, ini adalah penggunaan obat-obatan gagal jantung masih ingat ya. Kita pakainya furosemide. ACE inhibitors kita pakai captopril yang lebih fleksibel. Yang lebih nggak fleksibel tapi dia pemberiannya cuma sekali sehari kita pakai ramipril, lisinopril itu juga bisa. Beta blockers kita pakai bisoprolol di bisa diberikan metoprolol dan carvedilol. Nah, kalau terjadi severe pulmonary stenosis yang biasanya berhubungan dengan VSD kita butuh BT Modified BT is necessary for patient with CCTGA with severe PS. PA banding sebagai suatu option untuk dikerjakan pada pasien-pasien yang uncontrollable jantung pada early infancy ingat pada early infancy bukan pada adolescence ya nah definitive treatment ada dua dasar pendekatan bedah pada tata laksana CCTGA satu classical repair apa classical repair? Kita meninggalkan anatomic RV as a systemic ventricle. Jadi kalau ada tricuspid valve regurgitation yang kita bereskan, Ya gitu aja. Nah, tapi itu tidak menjanjikan apa-apa, nggak menyelesaikan masalah. Nah, sekarang yang memperbaiki masalah adalah anatomic repair. Jadi dilakukan double switch. Apa double switch? Kalau TGI kita ngerjakan arterial switch saja. Ini tidak. Kita kerjakan arterial switch, tapi ditambah dengan atrial switch. Nah ini mortalitinya masih 100%. Nah, bagus. Nah, balik lagi ya. Ini uh, ini kita lihat kalau ada TGA, CC TGA dengan VSD, nggak ada TR, closure VSD. Tapi sebenarnya ini juga nggak menyelesaikan masalah karena nanti lama-lama dia juga ada terjadi TR severe. Kalau TR-nya ada dengan atau ada RV dysfunction, harus stage arterial switch plus sending double switch setelah 12 bulan. Ingat tuh. Kadang-kadang kita 12 bulan belum nemu nih anaknya belum atau PA banding dulu baru arterial switch tambah sending tambah VSD closure kalau dia ada VSD -nya. kalau CCTG dengan VSD PS kalau tanpa TR VSD closure dan reparasi LV PA connection tapi ini juga nggak menyelesaikan masalah nah ini normal adalah uh, kalau dia ada TR atau RV dysfunction sending operation dengan VSD, taten, Tunnel dan RVPA Reparation. Nah, bagaimana dengan VSD-nya kalau dia overriding dengan straddling dan lain-lainnya? Langsung dilakukan single ventricular physiology. Apa? Kita bending, ya. Atau eh, kalau dia sudah bagus, pressure-nya kita langsung lakukan bidirectional gland shunt atau BCPS. Hemi hemifontan yang dilanjutkan dengan fontan operation ya jadi eh, bagaimana kita melakukan double switch itu adalah double switch itu dilakukan seming atau atrial switch di mana ini eh, apa vena pulmonalis ini berhubungan dengan makanan ya kemudian berikutnya dia ventrikel kiri berhubungan dengan aorta, Jadi ini dilakukan arterial switch di sini, ya, oke, okay. nah kalau ini apa yang dimaksud dengan sini adalah kita lakukan uh, atrial switch dengan Rastelli yaitu dilakukan pemberian kondui dari ventrikel kanan ke pulmonary artery. Fontan operation ini seperti kita ketahui adalah membuat jantung ikan di mana ada pemisahan antara sirkulasi vena dengan sirkulasi sistemik. Dan jantung hanya dipakai untuk sirkulasi sistemik. Ya? Dok, gimana? Bisa hidup nggak bisa. Kita butuh banyak pasien dengan fontan circulation. Walaupun memang fontan circulation ini nggak sebaik pada ventricular circulation. Ya. Nah, bagaimana nih pompa untuk pulmonary artery? ah makanya ada syarat-syarat fontan. Nanti kita kapan-kapan bicara bagaimana single ventricular physiology. Ya. Jadi syarat-syarat fontan itu harus dipenuhi untuk melakukan operasi fontan. Salah satunya adalah fungsi sistemik vertikal yang baik, PA pressure yang rendah, kita punya konsensus 15 mm mercury. Kemudian resistance indexnya kurang dari 4, di mana ratio-nya kurang dari 0,33. Valve replacement bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan significant tricuspid regurgitation bila pasien mengalami AV block yang bermakna, yang high degree AV block dilakukan pemasangan pacemaker, ya dan terakhir dilakukan transplant, ya, ya angan-angan buat Indonesia. Nah, kita bagaimana nih Anda punya role pada CTGI? ya, nomor satu treat the patients heart failure seperti biasa ukur minum urin ya. Kemudian eh diberikan sesuai dengan SOP. Fluosmat diberikan pagi sebelum makan. Beta blocker diberikan pagi ya. Inhibitors kalau yang once daily diberikan sore atau malam. Jangan lupa pastikan pasien Anda punya oral hygiene yang baik sehingga konsulkan ke dokter gigi kemudian diskus ke hard team jadi alhamdulillah di harapan kita ini setiap senin dan rabu kita punya hard team yang mendiskusikan opsi terbaik untuk pasien saya kira itu kuliah saya pagi ini silahkan ada yang mau tanya Ya, dari Hariri. Sebelumnya melenceng dari topik hari ini. Batasan cairan TGA vs DPS. Ya, TGA vs DPS ya over uh, cairannya harus over dong. Kayak TOF ya. Kalau TGA vs ya dia reduksi kan dia gagal jantung ya. Dok mau tanya LV training nanti dampak ke depannya apa? Ya LV-nya pressure-nya naik dong. Kan dia memompa ke sistemik, eh, mem, harus memompa ke sistemik nantinya. Sedangkan sekarang dia lagi pompa ke PA. PA itu kalau udah lebih dari tiga bulan, dia tekanannya hanya sepertiga dari ventricle kiri. <tuh> Sorry, sepertiga dari sistemik. Sehingga LV-nya terjadi deconditioning. Nah, dilakukan LV training pada CCTV ini dengan melakukan PA bending. Sehingga diharapkan LV itu siap untuk memompa darah sistemik. Kapan LV dianggap siap untuk mening memompa darah sistemik adalah dengan adanya tekanan lebih dari 2 per 3 sistemik. Ya. Oke. Okay. Togi, izin tanya hubungan perawatan kivi. Oh, gigi. Kalau gigi kan uh, itu gigi itu purdangtri uh, dari uh, infeksi jantung. Karena vena-vena bukalis akan berhubungan dengan di bronchial vein, kemudian masuk ke vena pulmonalis, kemudian masuk ke ventrik, masuk atrium, masuk ke atrium kiri, sehingga dia nggak lewat first pass metabolisme ada bisa terjadi infeksi langsung pada jantung sebelah kiri. Nah, jadi kalau semua yang ada murmur atau kelainan jantung harus konsul gigi, pastikan oral hygiene baik, ya. Dok, ingin bertanya untuk ideal, Target saturasi pada bahkan CCTGA ya, 100 persen. Aja ya. Tapi kalau CCTGA tengah. dengan PSDPS ya kita bukan toleransi di atas 75 persen ya. Oke. hai, lagi pertanyaan. YouTube. Aman, dok. Nah, tadi kalau LV-nya pressure-nya meningkat jadinya operasinya ya tadi double switch dong. Ya, arterial switch dan atrial switch, ya. Itu kan idealnya. Jadi dia mengembalikan ke fungsi dan posisi yang normal, ya. Ada lagi pertanyaan? kasus TGA emergensi ada persayapan di UGD Buluk. nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau TGA CCTGA dia datangnya dengan gagal jantung. Ya, jadi ya atasi. Dia datang bisa gagal jantung ya obatin, kasih lasix kasih ACE inhibitor, kasih beta blocker. Ya, Kalau ada hasil tes banyak yang dikasih dopamin, renal ya. ya Terus pasien dengan CCTGA, VSDPS, vSDps penanganannya sebenarnya sama 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 kemarin. Kenapa kemarin dibungkus pasiennya? Ayo ngaku. Spell nggak boleh dibungkus. Kalau nasi padang boleh dibungkus. Kalau spell satu knee position cairan nggak perbaikan mo nggak pakai lama berarti duluan intubasi cepat apno intubasi. Berarti PA, asisto CPR. Ah, kalau udah CPR ya kagak balik lah positif. Spellnya nggak diobatin. Kan tempo hari saya udah cerita. Spell itu kayak infark. Infark cuma nyeri dada doang. Ini infark seluruh tubuh, sakit seluruh tubuh. Dia positif nggak balik, asidosis berat. Harus dirilis, harus dikasih anti nyeri yang hebat. Apa anti-nyeri yang hebat? Anti-nyeri yang hebat dan tranquilizer yang hebat. Namanya obatnya morfin. Gitu ya. Nggak boleh lagi ya. Ini adalah kasus terakhir. Bungkus. Besok bungkus lontong padang. Boleh. ya Bagaimana kalau CCDGA, VSDPS, COVID-19. Iya <gulit> dimasukin di isolasi. Susah amat. Ya. Ya, kagak ada sito kalau saya 19. Ya. Oke, apa lagi? Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Oke deh, bungkus juga masih padang. Catlab nih, yang double zoom nih catlab gimana? Catlab. Dok, kalau CCTGA bisa di RVOT stand nggak? Nah, tantangan tuh ya. Kenapa? Karena pada CCTGA, LVPA connection-nya dia ada L, ada mitral, pulmonary continuity. Stand taruh mana? Nah, bisa sih menggantung di situ ya. Tapi dia pasti akan mengganggu posisi mitralnya. That's why kita tidak lakukan. AS subvalvar kita lakukan LVOT stenting. Kenapa AS subvalvar kok nggak bisa nggak boleh di LVOT stenting sih dok? Nggak boleh karena ada aorto mitral continuity. Kenapa di uh, OT bisa di RVOT stent? Karena dia punya infundibulum. Nah itu makanya stent ditaruh di infundibulum. Kalau dia nggak punya infundibulum akan mengganggu eh, infaknya ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Siap, Mbak Alin. Oh, ternyata Mbak Alin. <laughs> Ampun. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau kasusnya perawatan UGD berapa lama standar stay UGD? Ha, ya secepatnya dipindahin ya. Masalahnya kagak ada tempat mau ditaruh di genteng ya. Nanti kalau udah ruang tengah udah jadi, ya bisa cepat itu semua order kok. Oper, kasih obat langsung oper, oper, oper ya. Itu sekarang kan stuck nih banyak ya, karena ruangannya nggak ada. Oke, ada lagi? Chat lab eh, ada masalah, oke pasti lagi persiapan bikin kupat. Oh, masih lama ya kupatnya? Oh, oh. Nah, ini lagi? Oke, udah ya. Terima kasih, oh ya, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada Alhamdulillahirobbik falatakuminal mumtarin sesungguhnya kebenaran dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan nih di penghujung Ramadan tingkatkan performa ya final ya, babak final. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi